Assalamualaikum and a very good day. Nama aku Nazri Ashraf and welcome ke channel Brother Nazri. And sebelum aku buat sejuri tu, of course korang kena puasa. Any surgery usually korang kena puasa lah kan. Aku tak tahu kenapa kena puasa. Buat mungkin kau tak terasa nak terbegak terkencing kot waktu surgery kot. Anyway, skip ke 15 Mac. Pagi tu doktor jumpa aku and explain dekat aku apakah prosedur dia lagi. Aku akan kena abuse lower body aku numb terus. Lower body aku terus lumpuh. Akan dihandle oleh doktor anesthetic. Which dia akan cucuk tulang belakang aku. Bukan cucuk tulang belakang aku. Cucuk kat bahagian tulang belakang aku. Between this aku kat tulang belakang tu kan. Dia akan cucuk satu bius ni. And akan lemahkan. Bukan lemah. Lumpuh kaki bawah aku. Daripada aku bahagian pusat aku sampai ke bawah. Dalam beberapa jam lah. So that operation tu aku tak sakit lah. Weh, kalau kau tak bius, apa sakit pun menjerit kot. Gila, kau sunat pun kena bius, apatah lagi kena potong kaki ya kan. So aku pun kena cucuk belakang tu. Aku scary gila kot. Sebab tulang belakang kau ada banyak gila urat-urat saraf yang penting-penting straight ke otak kau. Salah step, kau boleh lumpuh. Kau boleh maybe tangan kau mati. Bukan tangan mati lah, tangan kau tak bergerak lah ke kan. Badan kau dah tak bergerak lah apa kan. So scary lah bila cucuk belakang tu. Aku macam, oh mesti sakit kan. Tapi alhamdulillah tak sakit. After dicucuk tu beberapa minit kemudian, aku rasa kaki aku kebas semua. Aku tak rasa langsung bawah kaki aku tau. And aku terbaring je lah dekat dalam bilik bilik operation theater tu tau. Until lah Dr. Arif datang. And then nurse tutupkan badan aku dengan satu pelindung. Bukan pelindung lah, macam ada barrier lah. So that aku tak nampak apa doktor buat kat bawah aku tau. Bila kau masuk for surgery ni, of course kau tak boleh pakai baju biasa. Kau akan diberi baju macam, aku tak tahu, baju untuk masuk operation theater tu kan. Which kau kena ikat belakang kau. And boleh, kalau kau tak ikat betul, kau nampak lah bontot kau dekat belakang kan. So mostly bila kau go for surgery ni, masuk operation theater, kau akan macam separuh bogel ataupun paling teruk kau bogel terus kan. Tapi dia buka lah tempat perkenaan. Dalam kes aku, dia buka lah bawah aku. So bahagian bawah aku telanjang lah. Doktor ni semua nampak lah. Tapi benda tu normal lah kalau aku jadi doktor kot. So aku pun terbaring tunggu kan. Doktor Arif datang. And bila Doktor Arif datang, dia cerita kat aku lagi apa dia akan buat semualah kan. And then aku minta lah doktor, doktor boleh tak bagi saya pengsan kan. Sebab aku macam kan lama. Sebab tak silap aku surgery tu 1-3 jam ke? Macam tu ke? So aku minta dia pingsan dengan aku lah kan. So doktor pun cucuk lah ubat kat dalam tube yang dah biasalah kat tangan kau ada cucuk tube kan. And then aku ni aku confused. Aku tak tahu if aku pingsan 5 minit ataupun aku pingsan lama. Sebab aku rasa macam aku tidur 5 minit je. And then bila aku bangun macam tak siap lagi. Sebab aku ingat ke, oh kalau aku dah pingsan bangun-bangun, oh aku dah siap lah kan. Dah ada kat bilik ward aku kan. Instead of kat operation theater kan. But then aku tak tahu berapa lama aku tertidur. Aku pun tunggulah Dr. Arif ni dah start ke belum kan. Dah start ke belum. Rupanya dia dah start lama dah. Dia dah buat kaki aku. Tapi aku tak rasa kaki aku. So aku pun terduduk je lah kat situ tau. Terbaring je lah kan. Dengan ada pelindung aku tak nampak apa. Tiba-tiba aku rasa badan aku bergetar. Bergetar-getar-getar. Rupanya dia dah drill kaki aku dah. Dia dah drill aku punya lutut, tulang aku semua tu untuk lekatkan ligamen baru aku tu lah. Siap ada skru lagi kot. And dia dah buang lah ligamen aku yang lama. So Dr. Arif ada cakap lah that ligamen lama aku tu dah lebam bengkak and jadi besar. That is why dia stuck. Dia stuck kat dalam aku punya lutut. That's why aku tak boleh fully bend atau fully straight. Sebab ada benda yang ligamen tu dah bengkak. Dia block. Jadi besar. So that's why aku tak boleh fully bend. Aku tak boleh fully straight. So make sense lah kenapa aku tak boleh buat macam tu kan. And doktor dah remove yang tu. Dah masukkan hamstring. Menggunakan hamstring aku. Kiranya ligamen baru aku. Dah screw in kat situ. And after dah siap semua, aku dipindahkan ke ward aku lah. Aku masuk balik ward aku lah. And waktu tu masih lagi kat dalam bius. Jadi aku tak boleh rasa badan bawah aku. Memang tak rasa apalah. So dalam ward tu pula aku rasa macam nak kencing. Cuma sebab badan bawah aku dah lumpuh, aku tak boleh rasa nak tolak kencing tu keluar tau. Aku boleh rasa pundi kencing aku.
aku rasa macam penuh nak kencing, tapi aku tak lihat tolak dia keluar. And nurse ada bagi satu macam cardboard tube ni untuk aku masuk ke alat kencing aku dalam tu and kencing kat dalam benda tu, sebab aku tak boleh bangun pergi toilet kan. Kaki aku kanan tu dah kena, baru kena operate, kot sakit gila kan. And aku nak kencing tu, ya Allah, seksa gila. Aku tak boleh nak rasa pun nak push je keluar. Aku rasa macam aku menangis kot. Aku tak boleh nak tak boleh nak kencing. Faham tak? Kau rasa nak kencing tapi kau tak boleh nak keluarkan kencing kau tu. Aku menangis gila. Aku rasa dalam dua kali waktu aku dalam keadaan bius tu masih ada lagi, dua kali aku try terkencing tak boleh-boleh. Dan aku macam sedih lah, aku nangis lah kan. Sebab aku takut juga kalau aku betul-betul nak kencing tak boleh kencing, dia akan bagi satu tube kecil masuk ke alat kencing kau tu kan, and dia akan masuk dalam-dalam sampai ke pundi kencing kau, dan dia akan keluar sendiri. Oh, scary ikut benda tu kan. Member aku pernah kena. So aku macam, aku boleh tak nak tu kan. Aku try tu kencing-kencing, dalam 30 minit dapatlah keluar. Itu pun menangislah juga aku kat situ lah kan. But Alhamdulillah, lepas bius dah habis, aku boleh kencing macam biasa. Aku boleh rasa, tapi still kencing kat dalam tube tu lah. Aku tak boleh dalam kotak cardboard lah, tak boleh lah aku nak pergi toilet. And bila bius tu dah habis, dah hilang efek dia, aku boleh rasa balik kaki aku. Ya Allah, sakit nak mati. Aku cakap, kaki aku sakit gila. Rasa semua kesakitan yang aku tak terasa tu kan. Aku gerak sedikit je sakit gila. Faham tak? Kaki aku tu sakit-sakit gila. Kaki aku berbalut time tu, and dia pakai satu restrainer warna hitam where dia bagi kaki aku betul-betul straight, so that aku tak boleh bend kaki aku, tak boleh nak gerakkan kaki aku sangat lah. And benda tu bagus lah kan, sebab scary kot kan, terbend putus balik kan, takut lah kan. So memang sakit gila. Aku tak bangun daripada katil tu lah. Aku nak makan pun terbaring je lah. Aku pun naik sikit je. Aku gerak sikit kaki, memang sakit gila lah. Yo guys, aku baru perasan that aku record video awal-awal tadi tu, aku tak pakai pun microphone daripada sini, tapi microphone direct dekat MacBook Pro aku. So really sorry guys kalau audio quality, tapi aku akan teruskan juga cerita aku. So aku duduk kat hospital tu dalam 5 ke 7 hari lah, tak lebih seminggu lah, tapi almost seminggu lah aku duduk kat situ. Sebab aku memang sakit, asal patutnya aku boleh keluar awal, tapi aku macam tak nak, aku nak relax dulu lah, sebab kaki aku sakit gila. Aku tak boleh nak bangun keluar daripada katil, nak jejak kaki kat tanah tu memang tak boleh lah kan. Of course kaki aku yang kena operate tu tak boleh langsung lah jejak tanah. Doktor cakap jangan jejak tanah, jangan jatuh, sebab boleh kacau lah aku punya ligament yang baru yang dah tengah duduk dalam tu, fresh lagi kan. Walaupun ada skru semua, tapi tak nak lah take the risk kan. Tapi macam mana pun aku kena belajar juga untuk pakai tongkat, sebab nanti aku nak berjalan apa semua kan. So one day tu ada nurse tu ajar lah aku pakai tongkat. So aku pun try nak get off bed aku, get off daripada katil aku. And memang seksa gila lah, kau nak tarik badan kau pergi ke hujung katil pun seksa gila. Sakit gila kau nak bergerak kan, walaupun kau mengesot kan, daripada atas katil je sikit je nak pergi tepi. Seksa gila. Tapi lama-lama Alhamdulillah aku boleh lah buat kan. And bila aku dah biasakan diri dengan mengesot ke tepi kan, adalah aku belajar untuk kontrol kaki aku tak sakit lah. Sakit tu sakit, tapi kenalah tahan jugalah kan. And Alhamdulillah lepas beberapa hari tu aku dah boleh keluar balik pula ke rumah aku. Dekat rumah aku baring je lah, aku nak buat apa kan, aku tak boleh buat apa kan. Doktor pula bagi MC 3 bulan. Kiranya aku cuti daripada bekerja 3 bulan duduk kat rumah sahaja. 3 bulan ni termasuk aku punya recovery period lah. So dalam sebulan pertama kat rumah tu aku tak buat apa lah. Aku duduk, aku main game PS4 kan. Aku beli game, aku main game bola je kan. Itu je lah bola yang paling dekat dengan aku lah. Aku tak boleh main bola kan. And after sebulan tu kaki aku tak boleh nak bend lagi lah, masih lagi straight lah kan. After sebulan tu aku boleh pergi ke fizioterapi where aku akan train kaki aku untuk bend. So aku pergi kat Salam tu jugalah untuk buat fizioterapi, and dia ajarlah aku exercises untuk bagi aku bendkan kaki aku.
And ada salah satu tu machine tu dia boleh, dia macam suction cup dia dekat kaki aku, and dia macam ada very small electricnya pulse untuk macam aku tak tahu dia buat apa, tapi something kena dengan muscle aku lah, bagi muscle aku tu rasa macam relax ke apa kan. And aku boleh nampak that kaki kiri aku dengan kaki kanan aku sangat beza in size. Kaki kanan aku kecut gila, but selama ni aku berjalan guna kaki kiri aku, kaki kiri aku of course buff lagi kan, kaki kanan aku macam tak pakai, kecut gila lah kan. And aku boleh nampak bila buka bandage aku tu, nampak lah kesan jahitan, lubang-lubang semua kan. So macam scary gila lah kan. And aku kena belajar untuk bendkan kaki aku. Ada a few exercises. Of course, salah satunya contoh ni kaki aku, aku kena straight kan. Macam ni kan, naik atas, turun bawah, naik kan, atas, turun bawah. Aku kena kuatkan tulang peha aku, sebab tulang peha aku bila kuat, dia boleh supportkan aku punya lutut macam tu lah. So, aku kena kuatkan tulang peha aku, tulang betis aku, so that dia akan support ligament aku tu. Kalau tak, bergoyang kaki aku kan bila aku nak jalan nanti. So, naik atas, turun bawah, dia aku kena baring menyerap and angkat kaki aku bend sebanyak mana boleh. Awal-awal physio punya session tu memang kaki aku boleh gerak sikit je, boleh bend sedikit je. Angle tu macam sikit sangat lah. Tapi lama-lama aku continue buat exercises yang dia bagi tahu aku kena buat tu kat rumah, aku kena buat juga. And alhamdulillah okey lah, getting better lah. Aku kena letak pemberat dekat hujung kaki aku tu, kat tapak kaki, bukan tapak kaki lah, dekat pergelangan tapak kaki, tapak kaki punya atas tu lah kan, kat ankle kau tu kan. And letak pemberat tu so that aku angkat kaki macam ni. So physiotherapy punya exercises tu alhamdulillah tolong aku punya recovery cepat lah kan. And bila at one point tu aku boleh bend banyak sedikit kaki aku, walaupun tak boleh fully 90 degrees bend ataupun 180 degrees yang bend, ada one point tu berapa percent degree dia aku boleh buat exercises dekat basikal. Dia ada basikal dia lah, where aku duduk atas basikal tu and aku pedal je basikal tu, macam basikal yang kat dalam gym tu kan. So aku pedal lah, so machine tu akan tolong aku untuk straighten kaki, bendkan sikit, straight kaki bend sikit lah. Tapi that one is the later stages lah, bila kaki aku betul-betul getting better. And aku ada juga follow up dengan Dr. Arif kan, and dia kata alhamdulillah aku punya recovery process is getting better lah. Tapi macam mana pun aku tak boleh main bola selama dalam setahun jugalah kan. Don't take the risk lah, jangan main bola selama setahun bagi kaki aku fully heal lah. Sebab aku pemain biasa je, aku bukan ada private doctor, ada medical team aku, ada aku dengan private physiotherapy aku, which aku dia boleh healkan kaki aku even better untuk aku main bola kan. Aku just orang biasa je, main bola pun Liga Sabtu Ahad je, itu pun bayar guna duit sendiri kan, bukan di sponsor ke apa kan. So after aku punya physiotherapy tu session getting better, aku boleh pergi to the next step, iaitu belajar untuk berjalan balik. Alhamdulillah aku really happy lah bila aku dengar aku boleh go for that stage lah. Bila aku start tu belajar berjalan balik semula, aku for the first time boleh jejakkan kaki kanan aku tu dekat lantai. And bila aku letak kaki lantai kan, aku berdiri lah, bukan kaki kanan aku je, aku berdiri dengan kaki kiri aku sekali kan, aku nampak kaki kanan aku bergetar gila. Bayangkan bergetar gila, macam kau belajar macam nak jalan, macam as if kau baby tau, as if kau baby gila. Kaki aku bergetar gila, vibrate, badan aku bergetar sebab kaki kanan aku bergetar. And aku rasa macam, macam kau tak boleh berjalan balik tau. And aku kena, nasib baiklah dekat tempat tu adalah tiang untuk aku pegang kan, aku training kat situ. And lama-lama alhamdulillah okey lah, aku dah boleh berjalan lah, tapi tak laju lah, slow lah, sebab aku takut lah kan. And then aku belajar untuk naik turun tangga. Benda tu penting kak, naik turun tangga tu sakit juga lah. Dekat situ kau boleh rasa sakit and rasa susah lah. So bila aku kat rumah aku naik turun tangga tu, aku naik sikit-sikit slow, very slow lah aku naik tangga. Tapi it's a good exercise for me lah. And of course kau kena buat yang basikal tu kan. And aku keep on doing. After 3 months alhamdulillah aku dah okay, aku dah boleh berjalan macam biasa dah. Tetapi kaki aku still tak boleh lipat habis lagi. But almost there. But aku kena continue lah exercise yang nurse yang doktor dah ajar aku. So aku continue buat. After dalam a few months later, aku dah boleh fully lipat. Alhamdulillah aku happy gila. Aku boleh solat gila macam biasa. Bukan solat gila lah, solat macam biasa lah kan. Instead of aku nak duduk atas kerusi sahaja. And aku really happy, syukur kepada Allah sebab alhamdulillah recovery process aku dah okay. And aku really happy about it lah.
unfortunately aku tak boleh main bola lagi sampailah setahun kemudian. Bila aku dah setahun tu, baru aku ada confidence untuk main bola balik. Aku try tu sepak-sepak sedikit kan. Tak adalah aku terus masuk main bola kat liga kan. Gila apa, dah lah setahun aku tak main. Bila aku start main bola tu, aku punya touches bola tu, ya Allah, teruk gila. Shooting aku teruk gila, especially kaki kanan kan. Memang macam kau belajar, kau kaki bangku lah. And that time pun aku takut-takut nak sepak. Kan what if aku sepak, cabut balik kaki aku kan. Memang kau rasa takut gila lah. Tapi kau kena train lah balik kan. Start jogging balik, build balik kau punya masa kat kaki kau kan. So lama-lama tu getting better lah. Tapi aku perasan that aku tak boleh 100% macam dulu lagi. Aku tak boleh perform macam dulu lagi. Aku tak selaju macam dulu lagi. Sebab hamstring kau dah hilang, dah ganti pula ligament tu. Jadi performance kaki kanan aku dah berkurang lah kan. Memang tak boleh 100% macam dulu lah kan. And aku sebelum ni tak pernah-pernah pun injured hamstring. Tak pernah aku terasa pun bila orang lari ke tertarik belakang kan. Tapi starting lepas aku dah buat sendiri ni, aku rasa hamstring injury tu banyak kali lah. So macam tak best lah. Bila dah kena tu memang tertarik lah. Kau tak boleh nak, tak boleh nak main lah. Kau duduk tepi lah kan. But then alhamdulillah, later-later on aku getting better lah. Tapi macam aku cakap, aku tak 100%. But aku syukur lah that aku boleh main bola balik after aku go through all the surgery, the hardship kan. And the recovery period setahun tak main bola. In 2018 March tu aku dah boleh start main bola sikit-sikit. And until today alhamdulillah aku dah boleh main bola balik lah. Cuma tak boleh 100% macam dulu lah kan. Which is sad, but still okay lah, aku at least boleh bersukan balik lah. Daripada kaki aku continue to longgar je kan. And surgery ni cost dalam RM20,000 lah. Aku tak silap aku punya RM23,000. Tapi nasib baik alhamdulillah company aku ada medical insurance which dia coverkan surgery aku ni. So tak perlulah aku keluarkan duit aku kan. RM23,000 banyak tu kan. I mean like, kalau kan, mana nak cari RM23,000 kan guys. Again aku bersyukur that aku ada medical insurance yang cover aku punya surgery. Sebab aku ada juga member-member aku yang memang main bola juga and kena ACL, and diorang tak ada duit untuk buat ACL punya surgery. In the end diorang sampai sekarang tak buat surgery tu and diorang tak boleh main bola dah. And aku kesian lah kat diorang kan. Diorang memang gila-gila main bola tapi sekarang dah tak boleh main bola tu, diorang buat hobi lain lah kan. Memang main bola tu kalau nak main pun macam tak boleh gila-gila lah, setakat sepak biasa-biasa je lah kan. So kesian jugalah kan. And well guys, aku nak advice ni lah. Kalau korang main bola tu kan, kalau kau bukan player pro ke, kau tak dibayar ke apa kan, kau setakat main Sunday League je kan, main liga yang kau bayar sendiri kan, jangan all out sangat lah. Kalau bola tu 50-50, tak payah masuk lah. Tak payah gila-gila lah. Sebab kalau kau kena injury ni kan, memang ruin kau punya kaki and kau kena surgery pula, cari duit pula semua kan. And maybe kau tak boleh main bola langsung dah. And then kau tak akan kembali kepada performance kau sebelum ni kan. Lainlah kalau kau play bola untuk club ke apa, yang ada medical team yang cover kau punya surgery, yang ada cover kau punya recovery kau kan. Then tak ada masalah. Memang kau tengok player kat Premier League semua tu, diorang dibayar untuk main bola berpuluh ribu, beratus ribu kot gaji diorang seminggu kan. So diorang boleh lah jadi top level. Tapi kita ni yang biasa-biasa ni, tak perlu all out sangat lah kan. And again aku cakap, aku bersyukur alhamdulillah dengan experience aku ni. Walaupun it's a bad experience untuk kena this ACL injury, tapi alhamdulillah as of today aku dah boleh main bola balik kan. Aku ada medical insurance yang cover aku. Guys, actually insurance is very very important lah. Mungkin insurance ni kita rasa macam remeh-temeh je kan, kau kena bayar setiap bulan kan. Tapi bila ada injury tu, at least cover lah kan. Kalau tak, kau nak cari duit sendiri lah kan. Aku faham tak semua orang berduit, tapi find something yang best, invest something yang bagus lah untuk future kita kan. Sebab kita tak tahu apa akan jadi in the future kan. Esok kita mati, kita tak tahu. Mungkin hari ni kita sihat, esok kita mati kan. Jodoh dan ajal adalah di tangan Allah SWT. So guys, kepada yang dah kena ACL and go for surgery ke tak ke surgery, aku nak tahu korang punya cerita dekat komen below. Kepada yang
akan kena ACL, janganlah akan kena ACL. Please jangan all out lah, just main for fun. Tapi ingatlah juga kan, kepada yang sedang kena ACL right now kan, ACL injury kan, aku hope aku punya sharing session ni bagi korang good input and knowledge lah about what will happen nanti kalau kau go for surgery. Tapi aku punya experience back in 2017, aku tak tahu right now 2020 ni macam mana pula teknologi yang ada kan. Mungkin dia gam je kaki kau kan, aku pun tak tahulah kan. Tapi itulah experience aku at that time. So guys, aku rasa that's all untuk aku punya sharing session right now, hashtag pengalaman series ACL injury aku. Thank you very much for listening to this, nak kata macam podcast ke apa kan, agak panjang video ni. Tapi aku ni suka bercerita, aku suka cerita fully detail lah. Aku minta maaf kalau aku ada detail-detail yang aku tertinggal, dan aku harap korang terhibur dengan aku punya cerita lah. Okay guys, so that's all untuk video kali ni. Thank you very much guys for spending your time listening to this and watching this. I will see you guys in the next video. Jangan lupa untuk like this video, subscribe to my channel, follow lah semua social media aku, link semua dekat description below. Okay guys, and aku really minta maaf sebab aku tadi awal-awal aku terpakai microphone dekat komputer aku instead of pakai dekat aku punya microphone yang ni lah kan. So now it's getting suara better, okay? So that's all untuk video aku. Thank you very much. I'll see you guys soon. Assalamualaikum. Bye-bye.